perlu melakukan perekaman bagi KTP yang disertakan oleh perekaman dan penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun pada tanggal 1 Mei 2016. Sudah menikah. Aturannya bahwa ketika penduduk itu mencapai usia 17 tahun, paling lambat 60 hari sudah memiliki KTP. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dilaksanakan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Masih terdapat 22 juta penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman, termasuk usia mencapai usia 17 tahun ke atas. Nah, saya kan itu yang dimaksud menyangkut pergantian, perubahan data, sudah. Pindah itu kan tidak ada masalah, tetap jalan. Tapi itu hanya sementara. Masa mau ditutup hak aksesnya orang itu hak pribadi. Hanya statement pemerintah bagaimana mempercepat itu, tapi tidak boleh sampai ke masyarakat seperti itu. Apa kena jangan apa deh? Tahu? Kalau di bawah sendiri kok. Sekitar 50.000 deh kok. Tidak. Yang baru 20.000. Cuma kan masih perlu divalidasi itu data dia. Karena siapa tahu meninggal. Nah, di situ termasuk meninggal. Siapa tahu ada yang sudah meninggal, tidak melapor. Ya. Itu ada yang terdaftar di tempat lain. Dan termasuk itu sebenarnya sudah dibawa itu, tapi termasuk semua itu.